Pak Saihu itu ini kan kalau orang orang bilang juga ke saya gitu kan di Indonesia bisa buku ya sekarang kan anjir terjemahkan bertahap iya karena benar sih itu kayak biasa iya di Indonesia harus mau itu sih pun bahaya gitu ya tapi jadi garap kemudian Pak yang Pak Asma ini tentu sebuah organisasi pegawai masyarakat ini memang heterogen. Nah, untuk itu mudah-mudahan kawan-kawan juga bisa melihat saya berada bersama Kang Aher, bersama Pak Saihu, sehingga tentu pertemuan ini mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kepentingan umat dan bagi kepentingan saya mengucapkan terima kasih pada Prof. Didi beserta seluruh jajaran di Paguyuban Pasundan yang sudah menerima kehadiran saya beserta Kang Aher dan rombongan. Tentu kehadiran ini dalam rangka upaya untuk menjalin silaturahim. Kita paham betul bahwasanya Paguyuban Pasundan ini salah satu institusi yang sudah sedemikian lama sebagai wadah berkumpulnya orang-orang yang memang punya kepedulian terhadap tanah Pasundan. Dan tentu ini juga menjadi satu permisi lah saya pada tokoh-tokoh di Pasundan ini untuk dalam kontestasi pilkada tadi maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Pak Ahmad Saihu untuk bersilaturahim dengan Profesor Didi sebagai Ketua Umum Paguyuban Pasundan untuk silaturahim, sowan, ya kemudian minta didoakan, minta didedel, didorong, dan kemudian didukung.